Ini enak banget, menul-menul banget tuh. Di sini ada kacang merah ya. Ini kacang merahnya direndam dulu ya sampai mekar. Nah, setelah mengembang seperti ini udah mekar ya. Sekarang direbus. Kacangnya direbus ya sampai empuk. Lalu di blender ya. Setelah di blender halus, lalu dimasak. Ini dikasih gula aren ya. Merahnya dikasih gula aren. Kita masak kacang merah yang sudah dihaluskan, ditambah dengan gula merah dan gula aren. Tambahkan sedikit garam dan vanili bubuk. Aduk-aduk terus hingga mengental ya. Tambahkan santan. Ini kacang merahnya udah kental ya, tuh udah seperti dodol, tuh udah nggak berair lagi. Kalau kita coba dulu rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, manis, wangi, gurih karena pakai santan ya. Rasa kacang merahnya enak banget. Di sini ada tepung segitiga biru, mentega, vermipan, telur, susu bubuk, dan gula pasir. Kita tuang terigu, susu bubuk, telur. Gula pasir, vermipan, masukkan vermipan, ini udah kalis ya. Lalu kita tutup biar mengembang. Tunggu sampai mengembang kira-kira 30 menit. Di sini juga ada wijen ya, nanti buat taburannya. Kita lihat. Nah, ini udah mengembang ya. Kita kempeskan. Ini ya, kita bulatkan.
Nah, jadi seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam air dan ditaruh wijen. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah semuanya dikasih wijen, lalu kita akan menggorengnya ya. Kita goreng ke dalam minyak yang belum terlalu panas. Jadi minyaknya jangan terlalu panas ya. Lalu kita tutup. Sekarang kita buka. Gede-gede ya. Nah, ini udah matang ya. Kita angkat. Gede-gede banget ya. Nah, ini dia. Ini namanya galundeng. Kue galundeng, makanan khas dari Jawa Tengah. Galundeng kekinian karena dalamnya ada isinya kacang merah. Mari kita buka. Seperti apa ya rasanya? Tuh. Matang sempurna ya, tuh. Tukar. Ini seperti roti goreng. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Banget kriuk, rasa kacang merah ada wijennya, enak banget. Ini cocok untuk teman minum kopi. Ini enak banget, menul-menul banget tuh rotinya, manis wangi banget.